Artileri dari Brigade ke-64 Grup Verusia menyerang benteng pertahanan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 23 Februari 2023. Di sekitar wilayah Zaporozhye, pasukan Rusia menyerang benteng musuh dengan amunisi cangkang pembakar 9M22C dari Grad MLRS, seperti yang terlihat dalam rekaman. Berkembang api, serangan yang dilayangkan militer Rusia terlihat indah, namun sebenarnya mematikan. Serangan ini digadang-gadang pasukan Rusia tak menyisakan satupun prajurit, juga peralatan militer Ukraina, terlebih pada benteng yang sudah porak-poranda. Diketahui, misi penyerangan ini akibat geramnya pasukan Rusia atas perlakuan orang-orang Ukraina yang mengambil kader mereka dan mengklaim bahwa pasukan Rusia menggunakan senjata terlarang. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan secara total 386 pesawat Ukraina, 210 helikopter, 3.213 kendaraan udara tak berawak, 405 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 145.060 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-365.